Wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ini dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maka mereka kata, kita telah membunuh kesemua penduduk bumi. Ayuh kita memerangi penduduk langit. Lalu mereka pun memanah ke atas. Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hujung panah itu ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita akan mereaksikan sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian di Instagram, yaitu kisah bongkak Ya'juj Ma'juj coba berperang dengan penduduk langit. Ustaz Wadi Anwar ya, daripada channel Tazkira Ustaz. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya. Nah, sebelum kita mengaji, alangkah baiknya kita membetulkan niat kita, ya kan? Niat kita mengaji untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk main-main. Jom kita tengok videonya bersama guys. Let's go. Tonton sekalian. Mak, itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan Ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil Ibham. Ibu jari bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah ni, orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan Ibham dengan lima talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamatlah ustaz, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang paling kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam, saya tak mau tunjuk macam ni pula. Kan, itu pandai-pandailah, tak ada ulama sebut. Cuma nya ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ini sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Allah. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarat hurrih, hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Allah. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyah Dimashq, di timur Bandar Damsyik. Hari ni Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah, Syarqiyah Dimashq. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap. Malakain ni dua malaikat. Betul. Tu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara ni, ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara tu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancung ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan-tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situlah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun.
bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah, ni geng hak duk pebetui geng pelikat ni contohlah, tak ni lagi tak angkat takbiratul ihram lagi, tuan-tuan malaikat turun dua orang, turun tak berupa manusia dengan wajah malaikat dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni tak dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan dua tangannya diletakkan pada sayap dua malaikat. Yang duduk soft belakang ni tengok Nabiullah Ruhullah Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun terus berjalan melakukan solat. Nampak solat. Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ni, kekuatan umat Islam hari ni. Setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, Hayyun Yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun, apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah. Kuatlah pergi ambil semayang dulu, nak duduk sah lenguh tadi ni, tinggi tu. Langit kedua kan, lenguh di belakang ni. Sesak nafas apa semua. Turun terus masuk ke dalam saf Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah, kata Rasulullah, ini hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah lihadhil ummah, kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi, tuan-tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu apa ulama kata mulianya umat Rasulullah. Allahu akbar. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi, tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sejam setengah. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bau, dia kata duduk di depan. Habis sembahyang, habis solat subuh riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul, tuan-tuan. Muka kan roh dia, ustaz. Muka cik, oi, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup, 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu, buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia, hak berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan, tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin, Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. No? Nak cerita ke? Tak ihalah. Cerita tu pula kan. Panjang. Ha, kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air buat teh kan. Sonoklah Allahu Akbar. Kenangan tak tahu, subhanallah. No? Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah. Tapi 100 kilometer jugalah. No? Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran. No? Nabi Isa buat keluar pedang merah, ini pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia buat keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa, Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Nah, mati. Hak mana yang ni ya, yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam.
yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik semua menyorok aja. Kan? Tengok tembok. Lepas tu menyorok balik. Dan setiap batu pokok akan bercakap, "Wahai tentera Islam, datang. Di belakang aku ada Yahudi. Bunuhlah dia." Allah. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu. Supaya mai mai bunuh Yahudi 5-6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang. Akhirnya dibunuh semuanya. Kemudian, ni cerita apa ni? Tentang mana Yajuj Majuj? La ilaha illallah. Cerita dia, selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni, turunlah arahan Allah, "Ya Isa, harriz ibadi ila tur." Wahai Isa, cepat bergerak. Cepat bergerak. Bawa ke semua hamba-hamba aku yang soleh ini. Naiklah ke Bukit Tur. Bukit Tur Sina kan, tempat yang Nabi Musa bermunajat tu, no? Bawa ke sana. Kerana sekarang ini, sekarang ini telah mula keluar satu bangsa, dua kabilah. Dua kabilah yang sangat ganas. La yudanu ahadun biqitalihim, kata Allah, tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka. Ish, ganasnya. Tuan-tuan, Ya'juj wa Ma'juj ketika itu, waktu Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya. Nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Cepat wahai Isa, mereka sedang keluar. Duk tengah keluar ni, Allahu Rabbi. Maka Nabi Isa pun bawa dengan segera. La yudanu, kata Rasulullah, la yudanu ahadun biqitalihim. Wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Banyaknya pasukan ni dan ganas. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ni dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya bukanlah setiap inci bumi, ramailah di merata-rata tempat. Lalu saja sungai, kering sungai. Lalu pergi, lalu tasik, kering tasik. Sehingga kan Nabi kata bila mereka lalu tasik Tabariyah, yang panjangnya lebih kurang 60 km tasik Tabariyah ni, lalu tentera Ya'juj wa Ma'juj, maka yang di bahagian depan tu minum mandi apa semua, kemudian berjalan. Tentera bahagian belakang mai tengok, kering dah. Nabi kata tentera yang bahagian belakang sebut, dahulu kawasan ini berair dan tentera kita yang hadapan yang minum dah habiskannya. Ai, banyak mana tuan? No? Ai. Bapa wallahu alam lah, bapa banyak Ya'juj wa Ma'juj ini, dua kabilah ni yang kesemuanya ganas. Tonton tengok filem yang orang Hollywood duk buat akhir-akhir kan. Bukanlah mereka cerita sebiji-sebiji, tetapi filem-filem yang Yahudi buat, nah, filem-filem akhir zaman ni bila kita tengok manusia-manusia ganas kan. Betul, manusia betul, dia betul. Memang manusia tetapi dia ganas, keluar buat kerosakan apa semua. Sampai satu tahap bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni, mereka sampai di satu tempat. Nabi cerita nama bukit tu Bukit Khumar. Apabila sampai di kawasan Bukit Khumar ni, kebanyakan manusia telah pun dibunuh, tak semualah. Dia dah bunuh banyak. Maka mereka kata, kita telah membunuh kesemua penduduk bumi. Ayuh kita memerangi penduduk langit. Nak perang dengan penduduk langit pula. Lalu mereka pun memanah ke atas. Pakat panah ke atas. Cerdik ke tak cerdik? Memang tak cerdik. Itu yang ulama tafsir daripada awal beritahu ni. Dia panah ke atas. Kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya para malaikat lah, bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, bila Allah murka dengan satu orang, betul-betul murka, maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ingat. Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada satu keadaan, Allah begitu murka, bukan kepada jin dan syaitan tuan-tuan, hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah. Apabila Allah terlampau murka, Allah akan bagi kat dia lagi sihat, lagi kaya, lagi masyhur. Allah. Lagi buat perangai, lagi masyhur dia.
Lagi buat perangai, lagi kaya dia ni. Wal'iyazubillah. Nah, di akhirnya apa nama ni, Allah Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan. Nak berlawan tak boleh. Lalu Allah SWT pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada pun malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu, ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ni, kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ni, kamu lihat berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj, kami hanya menghantarkan ulat sahaja untuk mematikan mereka. Allah. Ulat ni dia bawa penyakit, dia duduk di leher Ya'juj Ma'juj, fayamutuna farsa, kata Nabi. Maka matilah Ya'juj Ma'juj ni dengan serentak. Farsa ni mati serentak. Ulat tu naik, makan, bunuh. Bukan makan Ya'juj Ma'juj tu sampai habis. Dia dia naik sampai ke sini, kemudian mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj ni, dan berselerakkanlah mayat dia. Nah, bila berselerakkan mayat dia, Nabi Isa dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni. Tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak, penuh dengan bangkai. Datang sekali lagi munajat kepada Allah, datang sekali lagi bantuan. Tuan-tuan tengok ada satu filem tu, dia buat bila dah habis berlawan tu hak geng pendek-pendek dengan hak geng besar-besar yang ganas tu. Filem apa tu saya tengok? Ya, kan? ada. Kemudian datang dia kata bantuan akhir, burung-burung yang besar. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi juga, bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis Nabi ni, tapi orang yang melihat filem-filem akhir zaman ni, dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu. Ya? Jadi munajat yang kedua, Allah menghantar burung-burung yang tengkuk mereka panjang seperti tengkuk unta. Tengkuk ni leher lah. Kau sama? Sama kan? Okay. Jadi tengkuk dia panjang, maksudnya burung tu besar, datang ambil mayat-mayat ni kemudian buang. Ambil buang. Kemudian turun hujan dengan lebatnya, lalu dibersihkan. Maka turunlah Nabi Isa menyambung kehidupan manusia di atas muka bumi Allah selama sekian puluh tahun, sampailah mai apa nama ni, Nabi Isa pun wafat. Dia berkahwin. Bayang tengok, umat ni salah seorang, bukan umat belah ni, ni jantan kan, umat ni pula kan, umat ni lah kan, subhanallah, akan berkahwin dengan rasul. Allah. Subhanallah. No, bukan malaikat lah ni, umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan rasul, kahwin dengan Nabi Isa. Bayang tengok, seronoknya jadi isteri Nabi. Beranak pinak, kata Rasulullah. Allah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua, manusia biasa. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah tanda kiamat yang seterusnya. Matahari naik belah barat, keluar binatang dabah sebagainya, kemudian berlaku kiamat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Allah. Habis pukul 1. Sekadar tu dulu insyaAllah. Kongsian kita pada tengah hari ini, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqqi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah selesai videonya guys, dan itulah tadi penjelasan daripada Ustaz Wadia Anwar tentang kisah bongkak, kisah sombongnya Ya'juj Ma'juj ya, di mana mencoba berperang dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan dengan penduduk langit, tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia supaya apa? Supaya lebih congkak lagi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah kufur lagi. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Wadia Anwar ini menambah keyakinan kita ya, menambah kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya kisah-kisah ataupun rahasia di akhir zaman kelak melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui di dalam Al-Qur'anul Karim. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga iman kita dan takwa kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatkan iman, ingat kita akan mati, maka persiapkan ya sebelum kita meninggal dunia, meninggalkan dunia ini, maka persiapkan bekal akhirat kita. Supaya apa? Supaya kelak ketika kita sudah mati, maka kita juga berbahagia. Yang kita inginkan adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.